Ih, pedes banget. Ini lihat nih, parunya nih. Parunya empuk banget. Gerak! Bapak! Udah tadi udah pingsan, udah pucat loh. Gerak! Kan. Harus dicungkan di film-film kali ya. Enggak usah. Tadi dalam pingsan aku kaget mau dicium. Langsung. Kenapa sih tadi? Iya. Capek banget, soalnya rame kan. Seru banget, terus udah gitu kecapean. Tapi emang ini nih, Rakyat FVP. Ini benar-benar luar biasa di makan receni ya. Seru banget animonya. Iya. Terus kayak ada lomba-lomba juga ya. Iya benar. Gimana dong, El? Kamu suka nggak di sini? Suka. Suka banget? Iya. Gini aja deh, kayaknya ini emang agak-agak kepanasan. Kamu di sini berdua, aku cari dulu nih. Jadi kalau dia ajak muter-muter kan ntar takut pingsan juga. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Ini gua hantar aja. Cari tempat adem dulu yuk. Oh iya, yaudah. Kita sekalian cari makan buat Mami. Oke, siap. Satu, dua, tiga, let's go. Segitiga tapi piramid. Kalau segitiga tuh ya yang pakai itu apa sih namanya? Rumput laut. Bukan. Bukan. Namanya ayam semut. Bacang. Iya. Misi dong, Misi. Anak kecil. Ini anak kecil. Kasihan nih anak kecil. Berarti yang mau dong bacangnya nih. Makasih ya. Ini tiga nih. Ini bacang kan? Mau apa lagi, Mami? Kasihan itu tadi. Ini Mami, bacang cukup gak, Mami? Enggak. Nanti kalau gak ada minumnya, nanti choking. Choking ini, Mbak pakai stocking. Choking apa sih? Stocking. Itu masuk. Itu choking, shock. Oh, keselak. Iya. Bentar ya, El. Urusan Mami, kamu nomor 2. Saya mau ini. Orange. Tolong dong orange tiga. Ini udah. Tiga udah ya ini. Ini ya. Kantongin ntar tumpah nggak kalau dikantongin. Kau pegang aja satu, kamu pegang satu, aku dua. Iya. Makasih. Mami suka ini ya, sirup. Iya, kasihan pingsan ini. Minum es sirup. Apalagi Mami suka apa lagi? Oke. Bacang udah, es jeruk udah. Udah deh yuk kita ke Mami kamu. Om, Mama suka satu lagi. Apalagi sih? Ini anak repot. Ya, yang dalamnya ada itu. Apa? Apa? Dalamnya ada itu. Ada ikan. Dalam kolam. Sayur. Ada sayur. Yang dalamnya ada sayur. Ini coba. Ini ada dalamannya sayur enggak? Ada. Pisol ada. Pisol prasmanan. Mau mana? Langsung aja sini. Kok mau dipegang? Makasih. Pegang beneran? Enggak deh. Masukin sini. Aduh, tumpah lagi nih. Ya Allah. Gimana nih, El? Cabai boleh. Sekilo. Iya, banyak sekilo banget. Sekilo cabainya. Kayaknya Mami kamu itu bohongan deh pingsannya. Masa pingsan makannya banyak banget, bacang, risol, ini seru. Om, Mama kan udah, sekarang aku mau. Kan kamu sama Mama udah barengan aja deh, gak usah bingung. Mau apa? Mau itu sempol ayam. Aduh, sempol ayam si kebayan. Oh ini mah, Om Irfan juga suka. Ini sempol ya? Mau dong komplit. Bawain satu komplit. Nah itu udah ada. Aduh. Tuh. Pegang aja. Bandung, Kak. Ah, ini Bandung ya, Teh? Sempol ayam nomor 1 di Bandung ini. Udah guys, nih lihat nih. Udah sempol ayam ini dari Bandung nih katanya. Ini kesukaannya El. Ada juga es jeruk, ada risol, ada bacang. Udah cukup? Iya deh. Alhamdulillah. Lega, Om Irfan lega. Ayo, yang penting kamu senang. Bahagia? Bahagia. Oh, luar biasa nih jajanan. Receh, yuk lega.
Bagus. Lagi. Abang. Ya Allah. Antri loh. Kan udah lumayan, udah istirahat. Tapi anak kamu bagus loh. Bagus, dia merhatiin banget maminya, ya kan? Kamu tuh. Suka minum ya tadi ya? Minum apa aja kamu tadi? Biar aku pindah kamu. Ini apa nih, Ah? Aku di situ. Kamu situ aja. Ini aku di ujung. Nih. El tadi bilang katanya maminya itu suka nasi yang warna segitiga. Bacang. Wow. Oh, bacang. Bacang ini aku suka. Ini kemudian isinya katanya, apa nih? Jangan banyak nanya deh udah. Tadi katanya kamu pengen ada yang dalamnya tuh sayur. Sayur, riso. Oh iya bener, riso. Riso. Udah gitu katanya kamu tak takut choking, you know what choking. Oh, choking. Kamu gak langsung ngerti? Kan bahasa Inggris. Oh. Kok gue gak ngerti? Tadi anaknya ngomong choking, bikin stalking. Stalking. Nih, akhirnya kita beliin ini. Maaf, ini sudah diminum sama anak. Oh iya, apa? Berarti ini aku ya? Aku dibeliin gak sih? Beliin dong. Oh, makasih. Ini nih. Cabenya. Nah, pas mau pulang dia pengen ini juga, sempol ayam. Gua sempol lu. Mau itunya dong, mau sendoknya apa, dong. Apa, lihat. Pengen makan ini, cobain. Nah, diketetin gitu. Kita akan coba makan bacang dengan selai. Bacang gini, dengan selai? Ya, ini diginiin ini. Ini tuh diginiin, ya. Oh, ini ada caranya. Sambil ngobrol-ngobrol lucu kali ya. Dedap. Iya. Kalau orang ngomong, kali ini tuh kok nice banget sih. Aku dibukain ternyata dikasih buat aku, Ya mulut lu biar pedas tuh. Tapi dia tuh menjadi salah satu sosok anak kecil yang nice, perhatian sama ibunya. Itu sopan kayak gitu. Lu didiknya gimana sih, Jedar? Mendidiknya ya mencontohkan aja di rumah yang baik-baik. Kan biasanya kan contoh terbaik seorang anak itu kan tumbuh kembangnya dari keluarga, dari rumah. Jadi ya kita berperilaku seperti apa, kita anak-anak kita menjadi apa, ya kita berperilaku seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, El tuh sukanya makanan Indonesia atau Western? Campur-campur, Western juga suka, Indonesia juga suka. Kalau Indonesia tuh kayak sayur pete kecap, terus kayak sop ayam, telur, terus kayak laksa, sotomi, bakso. Beneran? Iya, hebat banget. Mana katanya mau ada makanan ini premium dong. Sebenarnya aja yang nonton. Ini ada sesuatu nih. Sesuatu? Ada sesuatu. Itu dari siapa itu, Ah? Gak tahu nih, kreatifnya lama. Oh iya. Aneh banget. Nih, Bitterballen. Surprise, Bitterballen. Oh my God. Ini makanan dari? Belanda. Ini dari Bitterballen, it's combro. Papa Vincent suka bikin ini keluarganya. Oh, Papa Vincent di Bali, iya. Cobain dong, kayak gimana sih makannya? Bukannya combro ya? Kayak combro ya. Oh iya kan, kayak combro. Tapi sama di sini juga kayak kentang. Oh, buka ya. Dalamnya bisa cheese, bisa daging, bisa ayam. Oh, ini daging ya? Oh. Kayak perkedel ya? Ada. Coba makan. Perkedel ya sih, coba. Perkedel, tapi enak. Ya, ini perkedel ya? Ini no perkedel di Indonesia. Udah, ini perkedel ini. Perkedel daging. Kamu ambil ngidam makanan apa gitu? Aku ambilnya ngidamnya jalan-jalan. Ya Allah. Jadi aku pengen traveling, tapi... Ya, makanan nggak ada? Nggak ada. Soalnya nggak nafsu makan. Aku tuh pas ambil ini, bawaannya tuh muntah, pusing, mual aja gitu. Jadi nggak kepengen makan apa-apa. Gitu. Pengen nih jalan-jalan. Jadi, ama dikasih duit sama teman-teman. Ya Allah. Males banget kamu ngeliatnya ke gue lagi. Ada waktu yang cincring ngomong gitu. Tapi kalau jalan-jalannya kakak sukanya ke luar negeri apa? Kemana aja, asal jalan-jalan. Sepanjang hamil udah kemana aja? Sepanjang hamil yang deket-deket doang mampunya. Kayak
Singapura, ke Pulau Seribu, terus ke mana lagi kita El? Itu doang ya? Bandung ya? Bandung. Ya, pokoknya mah traveling aja. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong, El itu tau gak sih tanggal lahirnya tuh sama dengan Jalu. Iya. Dan dia seumuran Jalu, jadi Jalu sama El itu beneran sama persis tanggal 21 Juli 2014. Karakter Jalu gimana, A? Kalau ada kemauan tuh tekun. Bener gak? Sama gak? Iya. Kalau pengen sesuatu tuh kayak, ayo loh diulang ya terus sampai dapet gitu. Tapi melo. Sensitif. Gampang nangis. Kerasa. Kalau kamu ceritain dong tentang ayah kamu, jadi harus nangis gitu. Iya, tapi tergantung ya, nangisnya gak bisa sama orang bebas. Sama yang deket. Iya. Terus hatinya tuh halus. Hatinya halus. Sama. Yeah. Kamu sama kayak my boy, you know. My boy. Umurnya emang berapa deh? Sama persis, 10 tahun. 10 tahun. Ya, ulang tahun kemarin sederhana di rumah ya? Di rumah. Masih mending, gue mah nebeng FIP, ulang tahunnya di rumah. El, kamu itu sesayang itu sama mami. Iya. Iya. Mami sekarang kan mau punya bayi. Kamu siap diduakan oleh mami karena mami nanti akan sibuk mengurus adik kamu. Iya. Gak apa-apa. Iya. Kenapa? Because adiknya masih kecil and then dia need my mom more. Oh iya. Because mami masih kecil. Memerlukan ibunya lebih besar. Iya, baik. Sekarang mami ketika mami kan kadang-kadang suka kesakitan, gerah, kecapean. Kamu suka pijitin mami? Enggak. Latihan ke mami dan kita. Aku pijit karena aku mau sesuatu. Kamu sukanya adiknya cewek apa cowok? Hah? Cewek apa cowok maunya? Maunya? Enggak tahu yang mana ini boy. And then ternyata adik kamu adalah udah diumumin belum sih? Belum, dia dari tanggal 10, A. Tapi kamu udah tahu? I know. Iya, oh. You know? Ya. Lu belum tahu? Rahasia. Tahu? Tahu juga. Tahu? Kita aja deh, El. Boy, oh iya. Wah. Kita tahu. Kita tahu. Iya, kita tahu. Pokoknya tanggal 10 ya, benar-benar lihat ya. Ini sebelum kita lanjut lagi. Ada makanan nih, dia tadi antri banget. Iya, ada makanan. Ya? Jadi dari tadi itu gue tuh mau anterin ini, tapi antri banget. Ini yang tadi restoran Mekah tadi. Oh iya benar. Restoran Mekah yang tadi. Masih kebuli. Kan kita nyari-nyari enggak ketemu, aku kan tadi gini. Cari sampai dapat ini buat ini buat El. Ini masih hangat nih. Masih hangat. Wow. Enak banget. Yeah. Kebab nih, kebab. Kesukaan El nih. Kebab. Cuma yang ini nasinya kesian banget ya. Apa? Nasinya kesian. Ayo coba kesian. Lagi, coba kebuli lagi. Kebuli terus. Dibuli. Udah kenyang banget ya? Ah, coba aja. Cobain. Enak. Kebuli nih. Sabar ya. Enak. Yuk, dan kita saatnya ngobrol di luar di Kartu Kejujuran.